Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kami sampai di sini di Perak, dan sekarang kami berada di Sungai Ulu Licin. Sungai Ulu Licin beruas Perak. Dan setelah sedikit penat ziarah asnaf bagi tazkirah, Allah tunjukkan kebesarannya, Allah tunjukkan kehebatannya dengan mencipta sungai yang tak jauh daripada rumah asnaf yang kita ziarah. Jadi daripada berada di tempat yang panas, tiba-tiba datang di tepi sungai, semuanya menjadi sejuk dengan rahmat Allah, dengan izin Allah. Sebab itulah antara nikmat yang paling mahal di dalam syurga ialah sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, di bawah istana ataupun di bawah pokok ahli syurga. Jadi sungai itu adalah satu nikmat Allah yang besar. Pertama, bila kita tengok, jiwa kita akan menjadi tenang. Kepanasan badan kita akan menjadi reda. Dan bila kita berendam dalam air, badan kita akan semakin sejuk dan hati kita akan menjadi semakin tenang. Sebenarnya inilah contoh-contoh nikmat yang Allah nak sediakan kepada hamba-Nya di dalam syurga. Cuba bayangkan sungai di dunia, sungai yang biasa, air kosong dan satu jenis sahaja. Tapi bila kita masuk dalam syurga, bukan air yang kosong, bukan sungai yang kosong, tapi ada empat jenis sungai. Sungai daripada arak yang paling lazat, bukan setakat untuk mandi, untuk berehat, tapi untuk minum. Yang kedua, sungai daripada laban, susu yang sangat sedap, yang tak akan berubah rasanya. Yang ketiga, sungai daripada madu, asalin musaffa, madu yang telah diproses, ditapis. Dan yang keempat, sungai daripada air yang diproses, yang tidak akan keruh selama-lamanya. Jadi kalau berada di sungai yang satu ini, yang kecil ini, yang satu jenis, yang kita hanya duduk sementara, kita telah seronok, kita telah bahagia, kita telah tenang. Bagaimana kalau kita betul-betul dapat berada dalam syurga yang sungai, empat jenis sungai mengalir di bawah istana kita? Cuba bayangkan. Dan kita tak akan berpindah di tempat lain, kita akan kekal di situ. Dan sungai itu akan kekal menjadi hak milik kita sampai bila-bila. Allahumma rizuknal jannah. Semoga Allah kurniakan kepada kita syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang empat. Jadi setelah kita berada dua hari di Perak dengan tujuan untuk menjalankan tanggungjawab kami sebagai khalifah Allah di atas muka bumi, tanggungjawab paling besar khalifah Allah di atas muka bumi ialah untuk mengajak manusia supaya kenal Allah, mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah, mengajak manusia supaya cinta dan mentaati Allah. Itulah khalifah Allah. Bukan mesti ada kerajaan, bukan mesti ada kuasa, bukan mesti ada duit. Kalau setakat untuk mengajak manusia supaya kenal Allah, cinta Allah dan mentaati Allah, kita hanya perlu ada ilmu sahaja. Bila kita ada ilmu, kita ada kekuatan. Walaupun jauh, kita akan rasa dekat. Walaupun tidak ada duit, kita akan ada kekuatan yang luar biasa. Bila kita ada ilmu, berpandukan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat kekuatan yang luar biasa. Okey. Jadi kami berada di Perak ni selama dua hari. Bermula semalam daripada Pantai Remis, kita ziarah satu asnaf yang rumahnya sangat daif dan tikus berkeliaran dalam rumah siang dan malam. Kita tengok tikus depan mata kita walaupun kita pergi waktu siang. Dan asnaf ini walaupun miskin tapi dah mula ikut kelas tadabbur, dan insyaAllah kita akan bantu untuk repair rumah dia lah. Kemudian semalam juga kita sempat ziarah dua asnaf yang sangat daif rumahnya, kerja pun tak menentu. Dan satu lagi asnaf yang suami dia kerja tukar rumah, kadang-kadang pergi dua hari tak balik, sangat daif juga. Dan kita bagi Al-Quran, kita bagi tazkirah dan sedikit bantuan duit
untuk mereka berbuka dan sebagainya. Dan pagi ini kita sempat juga ziarah asnaf di Berwas, 5 keluarga. Ada yang yang anak muda umur 28 tahun berhenti bekerja sebab nak jaga mak bapaknya yang sakit, sakit tua dan juga sakit sakit buah pinggang. Mak bapak dua-dua buat dialisis. Mak dah lebih kurang 7-8 tahun, bapak lebih kurang setahun 2 tahun. Jadi anak ni seorang remaja berhenti bekerja hanya semata-mata nak jaga mak bapak dia. Kemudian di belakang rumah dia dia buka workshop untuk cat kereta. Dan dia tak sanggup berkahwin sebab takut mengganggu usaha dia untuk menjaga mak bapak. Jadi bapak dia pula dialisis, mak dia pun sama dialisis, kemudian kena potong jari. Dah 2 minggu di hospital, dah potong satu jari, nak potong satu lagi jari. Kemudian anak saudara dia juga duduk di rumah yang sama, accident, patah tulang kaki. Jadi musibah terlalu banyak menimpa-nimpa. Tapi remaja ni tetap reda, tetap sabar dan tak fikir masa depan dia nak berkahwin ke apa ke, dia tak fikir. Yang penting dia duduk dengan mak bapak, nak jaga mak bapak dan dia bekerja ala kadar. Jadi begitu juga kita ada pergi ziarah satu rumah yang ibu tunggal, suami tak ada dan dia juga ada penyakit urat saraf, tak boleh bekerja teruk. Terpaksa menanggung anak yang besar, yang kecil tanpa suami dan rumahnya sentiasa dimasuki kera siang dan malam. Masuk dalam rumah ambil makanan, masuk dalam bilik. Jadi itu gangguan bagi mereka sepanjang masa. Jadi insyaAllah kita akan bantu dia untuk tutup semua lubang-lubang bagi menghalang kera masuk dalam rumah supaya dia dan anaknya dapat hidup dengan lebih amanlah. Dan kita juga akan, kita dah bagi bantuan Al-Quran terjemahan dan juga bagi tazkirah. InsyaAllah ejen kita di Berwas akan follow up, akan cari guru untuk mengajar mereka. Jadi ada yang kita ziarah juga yang mak bapak tak ada, ada mak kahwin dengan orang lain. Jadi terpaksa hidup bersendirian, 6 adik-beradik. Jadi semua yang kita ziarah ni menunjukkan bahawa baru kita tahu bahawa nikmat yang Allah bagi pada kita terlalu besar dan terlalu banyak. Kita ada mak bapak, rumah kita tak masuk kera, rumah kita tak masuk tikus. Kita ada suami, kita ada pendapatan yang cukup, rumah yang selesa. Sedangkan mereka ni, rumah mereka dimasuki tikus setiap hari, dimasuki kera. Mak bapak sakit, terpaksa berhenti bekerja, mak kahwin dengan orang lain. Banyak masalah. Bila kita tengok musibah orang, masalah orang, kita akan menjadi orang yang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita rasa walaupun badan kita penat, tapi hati kita rasa puas. Kita rasa bahagia sebab dapat menyantuni saudara kita. Kita rasa bahagia sebab kita dapat merasai keperitan hidup mereka. Dan kita rasa bertuah, kita rasa bersyukur sebab bila jumpa mereka lah, kita rasa nikmat Allah kepada kita terlalu banyak. Dan semoga yang paling penting ialah kita telah berjaya menyampaikan ilmu, message agama kepada mereka. Kita telah berjaya memberitahu bahawa Quran paling penting dalam hidup. Kita mendorong mereka untuk belajar Al-Quran, belajar tadabbur, supaya dengan Quran itu akan menyelesaikan semua masalah mereka. Jadi hati kita puas. Kemudian dapat pula berada di sungai, tengok nikmat Allah. Hati kita sangat puas. Walaupun badan kami penat. Sebab kami telah dapat menjawab di hadapan Allah besok insya-Allah. Berapa ramai asrah di luar sana yang jahil agama, yang tak faham Al-Quran. Kalau tak semua pun, kalau tak separuh pun, paling kurang kita dapat bagi tazkirah lebih kurang 7 ataupun 8 keluarga. Dan bersama mereka ada anak-anak mereka, ada suami. Alhamdulillah. Semoga amalan kami ini diterima oleh Allah dan akan memberatkan timbangan kami. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada penginfak. Dengan sebab infak daripada tuan-tuan, dengan izin Allah, kami dapat bergerak di sini, kami dapat bantu asnaf dan kami akan datang lagi. Semua ini juga adalah dengan izin Allah, kemudian juga dengan bantuan infak pelajar-pelajar yang sentiasa tak putus-putus bagi infak kepada golam ad-da'wah, sehingga golam berdakwah boleh melebarkan dakwahnya, boleh meluaskan dakwahnya satu Malaysia.
Saya ingat ada di Indonesia, ada di Brunei, ada di Singapura, insyaAllah. Semoga amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.